Hai hai hai. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku bakalan nyariin buah manggis yang banyak banget. Selain itu, aku mau ke pasar buah yang ada di tempat ini. Gimana keseruannya? Yuk ikutin aku. Nah, teman-teman, ini dia proses memetikan buah manggisnya. Kali ini buah manggisnya benar-benar banyak, tidak seperti waktu kita pergi kemarin. Nah, teman-teman, ini dia perkebunan yang pertama. Di perkebunan yang pertama ini, ada dua pohon manggis yang tinggi-tinggi banget. Tapi selain itu, buahnya juga banyak loh, teman-teman. Selain memetik buahnya dengan cara memanjat, kita juga memetik buahnya dengan menggunakan gala. Nah, contohnya seperti itu tuh, yang di atas sana. Karena memang ada buah-buahan yang tidak terjangkau, jadinya dibantu dengan alat ini. Nah, yuk teman-teman, kita bantuin aja ngumpulin buah manggisnya. Nah, ini dia juga jatuh. Nah, ini aku kumpulin dulu ya, baru dapat satu. Nah, dapat dua. Nah, kita tunggu lagi ya. Tuh, ada yang jatuh lagi. Yuk, kita ambil. Nah, dapat tiga nih. Duh, jatuh lagi. Nah, ini dapat tiga. Itu udah turun aja. Berarti sekarang mau ke pohon manggis yang sebelahnya lagi. Nah, ini dia hasil yang pertama. Nah, ini lagi di pohon sebelahnya. Ini tadi yang ini udah. Sekarang ke sebelah sini. Nah, ini lagi diambil buah manggisnya sama pakai gala juga, teman-teman. Lebih mudah ngambilnya yang di atas-atas sana. Tuh. Tuh, banyak banget yang jatuh. Petikin. Tuh dia. Nah, ini dia manggisnya banyak banget, teman-teman. Belum lagi yang di sebelah sini. Tuh. Belum lagi yang di sebelah situ. Terjatuh. Nah, ini dia. Ada buah manggis kecil banget. Nah, teman-teman, ini dia buah manggis yang baru saja dipetik. Kita kumpulin dulu ya. Nah, teman-teman, ini dia hasil petikan yang tadi, banyak banget kan? Nah, aku mau cobain nih salah satu manggis yang ada di sini. Kira-kira yang ini deh. Yang ini warnanya hitam, aku mau coba. Kita belah ya, teman-teman. 1, 2, 3. Wah, ini dia isinya. Terlihat manis, segar. Kita coba aja yuk, teman-teman. Ya. Nah, kita coba buka ya. Aku bukanya yang ini aja. Ini buah manggisnya. Kita coba lihat. Nah, ini dia teman-teman, buah manggisnya. Kelihatan enak banget. Aku bakalan coba yang ini. Nih, coba ya. Diam dulu di situ, diam. Rasanya itu teman-teman segar, terus manis, ada kecutnya sedikit. Ini bijinya tidak terlalu besar bijinya. Kalau kalian suka dengan buah manggis, komen di bawah ya. Kalau kalian gak suka, komen juga di bawah. Apa penyebab kalian gak suka dengan buah yang satu ini? Tapi rata-rata pasti kalian suka dengan buah ini. Dan buah ini cocok banget dimakan saat siang hari, saat cuacanya lagi panas-panas banget. Wah, banyak banget ya. Belum lagi yang di sebelah sini. Wow, melimpah banget teman-teman. Ini dia hasil petikan kita, teman-teman. Wow. Ini aku udah cobain beberapa kali buah manggisnya, teman-teman. Dan aku gak bosan-bosan nih. Nambah lagi buah manggisnya. Bener-bener melimpah, teman-teman. Limpah banget tuh. Luar biasa ya. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalian juga nih, kalau buah manggis ini, kulitnya ini juga banyak banget manfaatnya. Selain itu, bijinya ini juga memiliki harga yang cukup tinggi loh, teman-teman. Kalian juga bisa tuh searching di Google tentang manfaat buah manggis.
berhubung kita bakalan bawa dia pulang nih, buah manggisnya kita masukin dulu teman-teman, buat oleh-oleh orang di rumah. Nah ini. Ayo kita main kolam. Nah teman-teman, ada yang dengar gak tadi? Ada yang mau mandi di kolam. Karena di perkebunan ini deket banget dengan pemandian, makanya mereka pengen mandi di pemandian tersebut. Di tempat ini ada beberapa mata air loh teman-teman. Sekarang kita bawain anak-anak juga kemari. Mudah-mudahan bisa cukup ini. Kurang kresek tadi, nggak kepikiran kalau buah manggisnya bakalan sebanyak ini teman-teman. Baru bisa sih. Ada paket. Ada paketnya. Tulatnya tuh besar banget. Nah ini dia buah duriannya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Lumayan banyak ya. Kita dapat 10 biji. Lumayan banyak ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini tadi kita bawa durian. Nah kebetulan rame banget orang-orang. Dipikir kita mau jualan, tapi enggak, ini bakalan dibawa ke rumah keluarga teman-teman. Ini dia. Pada umum antar. Nah, lumayan dapat banyak. Nah, kita masukin ke dalam mobil dulu ya. Karena haus banget teman-teman, jadinya beli es sama ada bakso cilok. Terima kasih Pak. Kasih. Es campur. Ini dia esnya teman-teman, segar. Ini dia, kita lagi di pasarnya deh, kita bilang ya. Ini ada buah sawo Manila, juga bisa dibilang sawo Meksiko, besar-besar seperti ini. Terus ada apa lagi ya? Ini juga ada buah rambutan baru aja turun. Dan ada juga buah durian di sini. Hah? Ini 40 kilo. Hai. Nah teman-teman, ini dia pembuangan buah durian. Lihat, di sini banyak banget buah durian, tapi ya rusak-rusak. Tuh, lihat seperti itu. Ini banyak banget buah durian yang besar-besar juga, tapi malah rusak. Nah teman-teman, kali ini sampai sini dulu ya. Besok kita bakal lanjut lagi cari buah-buahan lainnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dadah semuanya.